Oke teman-teman, sebelum kita mulai video hari ini, kita mau review LCD Writing Board Drawing Tablet papan tulis anak ini ya. Nah ini tablet berukuran 6,5 inci dengan 3 warna pilihan ya teman-teman. Nah fitur produk ini LCD screen dapat digunakan untuk menggambar dan menulis yang sesuai dengan hasil goresan dan bisa dihapus juga teman-teman. LCD ini sudah dilengkapi dengan liquid crystal display yang bebas dari radiasi sinar biru. Dan juga safety edge design, memiliki desain tipis dan tidak bersudut sehingga aman dan nyaman digenggam oleh anak. Dan baterainya juga tahan lama teman-teman. Silahkan di order di link yang di deskripsi ya teman-teman. Klik aja di link yang di bawah. Oke, terima kasih. Kita lanjutin videonya ya guys. Nah udah nih kak, ayo cepat kita lari. Yani Mio, cepat lari Mio. Wow, terowongannya panjang sekali. Di depan itu apa sih terang-terang? Ini jalan menuju surga ya. Wah, ada tangga menuju surga nih. Akhirnya aku bisa menang. Nyangkut. Apa nih? Lompat, lompat. Aduh, panas, panas, panas. Kok gak panas ya? Tunggu. Ini lava palsu, canda-canda lava palsu. Dah, lanjutin ke belakang. Ini lava palsu ternyata. Untung saja. Ada baby Tom-Tom. Udah dekat dia Mio. Iya kak, kita gak boleh kalah nih kak. Halo teman-teman, kembali lagi ke Ebi Kidi. Hari ini kita bermain Sakura. Nah ayo kak, cepat kita parkour. Lah kakak nih, kok nari-nari sih? Iya tunggu, aku lagi intro nih. Kamu gak lihat ya? Iya tapi kan udah kak. Mio, Yuta, turun cepat. Kalian gak mau lomba parkour? Tuh kak, lihat kak Sakura udah panggil tuh kak. Cepat kak. Iya. Tunggu kak, kami turun nih. Ada apa sih? Tuh katanya mau lomba parkour sama bayi Tom-Tom. Oh iya, lupa kami kak. Yuta nih, katanya mau lomba parkour dengan aku. Ayolah cepat, kamu ngapain di atas tadi? Oh iya. Ayo kita lombanya. Nah, kami duluan atau kamu? Kalian aja duluan, biar aku bisa ngikutin aja. Kalau kalian jatuh, aku kan bisa tahu. Cerdik juga bayi Tom-Tom nih ya. Ya kak, cerdik tuh kak. Nah, kalau gitu kami duluan ya. Awas kak, ada lava kak. Jangan sampai kena, panas tuh. Iya nih Mio. Nah, ayo cepat kita parkour kak. Iya, kamu ikut lompat ya. Wah, aduh, panas. Untung gak sampai gosong kaki kita. Iya nih kak, panas nih kak. Semangat kak, kita pasti menang. Ngambil hadiahnya nih. Iya nih Mio. Nah, lompat lagi. Ini kalau jatuh hangus gak ya kita? Hangus lah kak, namanya aja lava. Iya. Yes, udah dapat checkpoint kita. Pijak lagi Mio. Nanti kalau jatuh kita bisa ngulang dari sini. Oi baby Tom-Tom, kami udah sampai sini nih. Nah, kamu bisa lompat kalau mau. Nah, ayo kita teruskan lagi Mio. Iya nih kak. Kita harus lompat di sini kak. Iya nih, harus lompat. Ini ada rumah-rumah. Wah cepat kak, bisa hancur kak. Wah hampir jatuh kak. Untung kakak ada pakai jetpack. Iya nih, jangan sampai kelihatan si baby Tom-Tom. Nanti dia pikir kita curang. Iya nih kak, ayo kita lanjutin. Iya Mio, ayo kita lanjutin. Wah. Kelihatan itu curangnya pakai jetpack mereka. Kalau gitu aku mau pakai jalan terbang aja. Gak perlu lompat-lompat, capek. Aku pakai jalan terbang aja kalau gini. Nah, kalau gini kan adil. Kalian pakai jetpack, aku pakai jalan terbang. Ketendang itu rumahnya. Siapa itu? Ada baby Tom-Tom. Ih, curang kak, dia pakai terbang. Enak aja, ini bukan terbang loh. Aku jalan di udara. Lihat aja kalau gak percaya, aku jalannya di udara. Nah, gak perlu terbang, aku bisa jalan di udara kan. Yeay, aku bisa jalan di udara. Enak, gak perlu lompat. Wah, curang kamu baby Tom-Tom. Kalau gini otomatis dong kamu jadi pemenang. Ya mana tahu, kalian kan bisa lompat. Ya gak apa-apa lah kak, kita jangan kalah kak. Gak boleh nyerah. Kita pakai lompat aja pun bisa menang nih. Iya, kita kerjasama aja. Curang itu baby Tom-Tomnya. Kalau kelamaan pakai Poseal yang run over action, kecepatannya 5 yang full. Pakai lari nih katanya Mio. Iya kak, kita lari nih kak. Nah, udah nih kak, ayo cepat kita lari. Yani Mio, cepat lari Mio. Wow, terowongannya panjang sekali. Yani Mio, cepat lari.
menurun dia nih kak. Nah udah sampai nih Mio. Ini gimana cara nyebrangnya ya? Lompat tuh kak, coba lompat aja. Ya udah, lompat ya. Keduluan Mio, barengan aja kak. Lompat Mio. Untung sampai. Nah kita udah sampai ke checkpoint nih. Ini kayak tangga kaca nih kak, hebat sekali. Wah di sini ada apa? Ada sepeda. Bentar dulu pakai sepeda ya. Oh di sini pakai sepeda Mio. Kalau gitu aku pakai aja. Kamu tunggu sini ya Mio. Iya deh kak. Kalau nggak bisa kita pakai jetpack lagi kak. Woi Tom kan udah curang. Iya. Aku coba mau pakai sepeda dulu deh. Hati-hati kak. Iya. Ini sempit sekali. Gimana bisa pakai sepeda nih? Bisa kak. Wow akhirnya bisa. Oh harus cepat nih Mio. Baru bisa nyebrang. Iya kak. Keren kak. Kak Yuta bersepeda di dekat tali. Oh di depan itu apa sih terang-terang? Oh ini jalan menuju surga ya. Wah ada tangga menuju surga nih. Akhirnya aku bisa menang. Nah aduh. Oh sepedanya kok bisa terbang. Oh mungkin letak di sini aja. Nah aku jalan kaki aja naik ke atas. Nyangkut. Apa nih? Lompat. No. Aduh panas. Kok gak panas ya? Tunggu, ini lava palsu, canda-canda lava palsu. Dah lanjutin ke belakang. Oh, ini lava palsu ternyata. Untung saja. Wah, ini tangganya panjang sekali. Oh iya, aku panggil Mio aja dulu ke sini. Nah, ayo Mio, kita sama-sama pergi. Ya kak. Si baby Tom di mana ya? Gak tahu kak. Mereka pakai terowongan ini ya. Oh, aku jalan di atas aja. Ngapain susah? Nah. Udah sampai mana ya si Kak Yuta sama Kak Mio? Nah, aku kan nggak perlu takut. Tinggal jalan gini, udah sampai. Nggak perlu susah-susah. Parkurnya gampang sekali. Nyangkut. Nah, lewat sini aja. Aduh, makin terbang. Makin jalan, makin terbang tinggi aku. Ada Kak Yuta sama Kak Mio. Oh, ada baby Tom. Gak dekat dia Mio. Iya kak, kita gak boleh kalah nih kak. Nah kalau gitu kita lanjutin lagi. Ini panjang sekali. Kakiku sampai pegel nih. Iya kak, Mio punya kaki udah pegel nih loh. Iya kak, iya Mio. Jangan menyerah dulu. Kita harus cepat nih. Nah lompat Mio. Ini tangganya cuma sampai sini. Oh di sini harus lompat loh Mio. Kamu bisa gak? Bisa kak. Lihat. Aduh agak susah nih kalau lompat bersama. Ya, aduh gak bisa puter Mio. Harus buat sendiri-sendiri nih. Terpaksa aku pakai gendong kamu aja. Ya kak, gendong aja gak apa-apa kak. Yang penting kita menang. Nah, 1, 2, 3. Aduh gak bisa nih Mio, gak bisa lewat. Bisa kak, coba lagi kak, jangan nyerah kak Yuta. Aduh ya udah deh, lompat lagi. Oh akhirnya bisa lewat tuh. Ya kak, pasti bisa kak kalau mencoba kak. Nah, ayo sekali lagi. Oh, akhirnya sampai nih. Lompatin aja kak. Iya lompatin nih. Lompat terus. Yes, akhirnya kita sampai. Ini apa? Terbang pakai jetpack. Lagi dan lagi. Terbang terus lah pokoknya. Pergi ke luxury apartemen. Oh ya udah kalau gitu kita pakai teleport aja ya. Ya kak, biar cepat kak. Jangan sampai kalah sama baby Tom. Kemana ya Kak Yuta sama Mio? Kok hilang mereka? Aneh sekali. Sini kemana lagi sih? Pakai terbang ke atas ya. Terbang ke atas. Coba lihat. Kemana lagi nih? Pergi ke luxury apartemen. Di mana ya luxury apartemen? Oh, udah sampai nih. Pergi ke Yumat katanya Mio. Ya kak, ke Yumat nih kak. Nah, udah sampai nih. Di Yumatnya. Pergi kemana lagi? Pergi ke Pak tuh kak katanya. Oh, kemana-mana aja nih. Kok gak jelas sekali. Nah, udah sampai di park nih. Kemana lagi? Ajak Yuta, Mio. Hah? Ajak Yuta, Mio. Maksudnya apaan sih, Kak? Gak tahu nih. Aneh. Kita pulang ke rumah aja lah yuk. Nah, udah pulang nih. Ada apa nih? Masuk ke loteng, Kak. Di situ ada tulisan. Oh, ini ya. Masuk ke loteng. Wah, berarti firasat kita benar nih, Mio. Ya, Kak. Masuk ke loteng. Tinggal pencet aja nih. Nah, udah buka. Masuk ke loteng. Wow, di sini dia hadiahnya Mio. Mana kak? Tuh lihat, kita udah menang nih Mio. Dapat
batang emas dan uang 10.000 yen. Wow, auto kaya kita kak. Hihi. Wah, lihat batangnya gede banget nih kak. Oh ya, si baby Tom-Tom di mana? Aduh, capek sekali aku. Harus lari-lari kemana? Gak tahu kemana lagi tempatnya. Aduh, aku kan masih baby, gak tahu tempat di mana nih. Duh, malas sekali lah. Mau berlomba dengan Yuta dan Kak Mio. Aku mau pulang aja deh, mau tidur dan cucu nenek. Nah, udahlah, biar si Yuta sama Mio aja yang menang. Eh, ada Kak Sakura. Di mana Mio sama Yuta? Mereka lagi naik ke atas tadi. Oh, di atas maksudnya di mana, Kak? Di loteng. Oh, di loteng ya. Duh, gak bisa lewat nih, terlalu gendut. Aduh, gak bisa lewat. Ayo kita pergi ke bawah, Mio. Kita kasih baby Tom-Tom tahu kalau kita udah menang. Oh, ada baby Tom-Tom tuh, Kak. Hey, baby Tom-Tom, kami udah menang nih. Kamu masih belum sampai ya? Oh, emang di mana hadiahnya, Yuta? Di dalam loteng, ada batang emas banyak dan uang 10.000 yen. Ah, ya udah deh, gak apa-apa, biar kalian yang menang aja. Aku udah kaya. Ngaku aja kamu kalah, baby Tom-Tom. Yeay, kita menang, dapat uang, Kak. Ya, Yuta, selamat, Yuta. Yeay, akhirnya kita menang, Mio. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye. Yeay. Aduh, aku kok gak bisa turun nih. Kok terbang terus? Gak tau lah. Nah kan, itulah gara-gara curang tuh baby Tom-Tom. Sekarang gak bisa turun kan? Aduh, tolongin dong, aku gak bisa turun nih. Kok jalan di udara terus? Gimana bisa turun? Tolong wey. Nah ini tablet berukuran 6,5 inci dengan 3 warna pilihan ya teman-teman. Nah, fitur produk ini LCD screen dapat digunakan untuk menggambar dan menulis yang sesuai dengan hasil goresan dan bisa dihapus juga teman-teman. LCD ini udah dilengkapi dengan liquid crystal display yang bebas dari radiasi sinar biru dan juga safety edge design, memiliki desain tipis dan tidak bersudut sehingga aman dan nyaman digenggam oleh anak, dan baterainya juga tahan lama teman-teman. Silakan di order di link yang di deskripsi ya teman-teman. Klik aja di link yang di bawah. Oke, terima kasih.